posisikan kendaraannya di sebelah kanan. Jadi ketika nanti operator melakukan pengisian ke tangki kendaraan, dia harus memutar ke belakang kendaraan sehingga ketika melakukan pengisian pelaku ini terhalang terhalang oleh kendaraan sehingga bisa bebas melakukan aksinya, melakukan pencurian untuk uang sekitar ratusan ribu lebih. Untuk laporan untuk sampai saat ini kita masih belum menerima laporan secara resmi terhadap kejadian tersebut oleh korban maupun dari SPBU. Himbau kepada masyarakat yang diduga mengalami dugaan tindak pidana atau yang menjadi korban, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk lapor ke kantor kepolisian.